iya gede. Kenapa nih Pak? Assalamualaikum. Kalau ini solusinya aku, tapi kami memang tidak ada geografis. Asal bank mau ikut kami ke lokasi. Kan jadi masalah, kan dekat ini jauh dari Ewa dulu. Kalau bank siap, kami siap mengendek. Siapa? Ini saya itu. Siapa? Ini siapa? Bulungan. Bulungan Bang Apo. Siapa? Clear, saya mau wabes, nanti saya akan pantau kalau itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, benar. Nanti Bapak gak nyebutkan, Pak. Gak ada saksinya, kan gak mau, Pak. Iya, Bapak sebutkan. Kecamatannya. Besok. Lagi? Kata? Iya, Pak. Itu ya, Pak. Itu beda-beda. Semuanya jauh-jauh. Gak ada yang bisa buka. Bapak butuh pakai apa ini? Sawah pakai tahu, tahu. Oke, speedboat. Itu semua bisa dijangkau pakai speedboat. Bisa ya. Oke, bapak bawa cash ke sana. Sakti berapa itu? 5 kecamatan. Ya. Ya pak ya. Ini clear. Saya tidak mau lagi ada data. Ini. Saya minta 385, 413, kemudian September ini 440, clear Pak. Ya, kalau PKH relatif tidak banyak. Apa namanya dulunya? Ya, terlalu banyak. Cuman ini mungkin masalah kartu ini. Kalau orang tua-tua itu diserahkan aja Pak, diserahkan Pak. Yang gulungan yang kecamatan tidak sulit itu dikumpulkan bisa enggak ke mana? Gulungan, Pak Kepala Dinas. Yang enggak sulit berarti di luar ini. Ayo tulis saja. Hah? Ya terpisah, tapi sulit enggak? Hah? Iya, ya mesti terpisah Pak. Cuma sulit tak panja. Ya namanya dipisah kecamatan, Pak. Iya. Iya. Jadi maksud saya, Pak, kalau tidak sulit, ya tidak sulit itu dikumpulkan. Dijemput, dikumpulkan, dibagi. Gitu loh, Pak. Supaya data ini hilang, gitu loh saya. Ini kalau dipetain pasti apa-apa sih kelihatan kan gak bagus Pak. Gitu ya. Bapak bisa janji kapan? Ayo Bang janji kapan? Tanjung Selok, Tanjung Palas. Loh aku tahu loh Pak. Ya, itu bisa dikumpulkan Pak. Ya. Ini orang tua-tua itu Pak kalian. Kan kasihan. Terus gimana tujuannya bagus itu? Kita tidak selesaikan. Iya Pak, nanti dikumpulin minggu depan itu clear. Ya, yang enggak sulit tadi di luar ini Pak, di luar perjuang pesolider mungkin yang ini Pak. Yang ini kita akan gandengkan dengan bulan yang berikutnya. Tapi yang ini, yang apa namanya di luar ini itu clear serahkan Pak. Ya. Ya punya lah Pak, uangnya udah di dia, bukan di saya Pak. Kalau nggak siap gimana? Saya ngomong sama Pak Dedi, Pak Dedi gimana nih kalau nggak siap? Kamu. Itu Pak. Iya, karena iya. Itu masalahnya apa? Sana lihat, harus pakai apa? Berapa jam? Oh, 1 jam aja lho apa? Hah? 2 jam setengah gak apa-apa. Kok enggak nyabari lho Pak? Setelah kita selesaikan satu-satu dulu. Yang Tanalia, berapa KPM? Kalau Tanalia itu yang sulit itu cuma di desa Perbulan C.
itu ada 39 KPM. Itu yang belum terima juga? Kalau belum terima itu sekitar 11 orang aja Bu, 11 KPM. Ya kan, karena memang kita kemarin itu bantu dengan pemerintah desanya yang biayai untuk pengambilan. Karena memang charter sertif Bu. Kalau dari Tengku Daging ke Elaro. Kami akan carikan jalan.
Saya ditunjukkan istrinya Pak Denny. Bu, kalau saya dekat ini dulu. Ya saya tinggal diam saja. Saya masih nagih kepada Kepala Dinas Sosial semuanya rincian tadi perkecamatan yang sulit. Kalau nanti ini belum selesai, saya akan rapatkan di Rapidkon. Saya akan pimpin untuk menyelesaikan yang masalah-masalah sulit itu. Ya, termasuk pendamping. Ngomong kalau memang sulit, jangan diam saja. Mana kita tahu? Saya kan nggak tahu yang namanya keadaan itu. Ternyata ada daerah seperti itu. Coba bayangkan. Tadi saya sudah koordinasi dengan Kementerian BUMN dan dengan dirut-dirut bank ya sama Pertamina. Untuk yang sekarang ini sampai tahun ini kita beres juga. Ya. Jadi tolong Krayan, Pokayan, apa tadi lagi Sungai Bo ya. Ya, itu kita akan katakan kesalahan untuk bawa itu. Jadi pokoknya tahun ini harus beres ini yang November supaya kerjaan guru semua lebih ringan di daerah yang lain. Jadi kalau nanti bikin apa namanya simulasi biaya yang dibutuhkan untuk deliver tahun ini, Pak. Karena kalau dari kementerian kan ini luas sekali kapalannya. Ya, kita Kalimantan Utara kita beres, saya akan jawab. Terima kasih.